Besok sama dia sama Via Valen gimana disanding sama Via Valen, seneng gak? Saya mah kagak ada urusan apa-apa, saya mah gak pernah ada masalah. Enggak, maksudnya besok penampilannya bareng sama cita-cita apa? Via Valen semuanya. Awas nabrak itu kan ya. Merasa ini gak sih apa? Semakin berwarna nih dunia dangdut dengan hadirnya Via Valen. Bagus kan, pasti kan setiap tahun pasti ada aja yang merasa tersaingi gak sih? Teh, maaf. Menurut Teh, penampilan Via Valen udah bagus banget sih, Teh. Lagu-lagunya. Itu baru, kata Ayu Ting Ting mah enggak. Ya bagus aja, gue mau siapa aja. Warnanya dangdut jadi makin rame dengan adanya Dias Valen. tetap ya, aduh, Pak ya. Coba kita tanya sama ayah Anda ya. Mau nelfon nggak ayah Anda nih? Boleh dong. Ayah Rujak. Boleh. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ayah Rujak. Apa kabar? Suaranya beda lagi. Beda ya. Iya, itu siapa, Patra? Namanya Esther ya. Kan waktu itu udah ketemu ayah. Oh iya, Esther. Kirain starter. Aduh, ayo saat. Maaf. Ayo, takut gak kesaingin sama Via Valen ya? Nih, gini ya viewers ya. Ayah tuh suka kesel sama Patra nih ya. Lepon, jauh-jauh. Udah bangunin ayah pagi-pagi begini. Nanyain Ayu, kapan kan nanyain ayah gitu. Ya Pat. Ayah kan gak ada di berita ya. Kalau ayah sama Via Valen duet baru gue telepon ya. Ini Patra Maester tuh gitu gak ada perhatian-perhatiannya sama ayah. Yaudah deh ya. Mati kapan ya? Lah kan kita nanya perhatian tuh. Iya. Siapa tahu mau dipesenin ya. Iya benar. Pesenin apanya? Nisan. Apa bunga ya kembang? Yeah. Jangan dong, kalau kembang buat kita aja ntar berdua Esther ya. Duh ilah, gak enak sama Umi ya. Gak apa-apa Umi, rela di madu. Diracun juga rela. Nah tadi pertanyaannya apa ya, Patra? Itu Via Valen kan mau nyaingin Ayu Ting Ting apa gak takut gitu hilang job ntar gitu ya. Ya enggak, buat anak ayah sih si Ayu ya bagus deh kan pohon makin tinggi makin kenceng anginnya. Ayah anggap Via Valen bagai angin aja. Gantung ya, kalau pohon toge makin pendek ya. Bener juga ya Patra. Pohonnya pohon apa ya? Kalau pohon singkong ke bawah gedenya. Iya bener ya. Pohon apa tuh ya kalau boleh tahu ya? Pohon apa? Pohon jati kali ya Pat ya. Oh pohon jati. Iya. Jadi kalau Via Valen nih ayah sebenarnya nih jangan bilang Ayu tapi. Oh iya bener ya. Ayah koleksi CD-nya Via Valen. Beneran. Ayah tahu joget kayak dia, joget kejut ya. Tahu tuh sih dia bagus tuh joget itu. Bisa ya? Bisa ya, coba. Kita tahu ayah lagi sakit diare gitu, tapi boleh gitu dikit jogetnya ya. Tuh ayah, Kak Patra ini kan perhatian banget sama ayah, sampai tahu. Kemarin ayah lagi nge-tweet, ayah lagi diare. Kan percuma ntar kalau ayah joget, Patra nggak bisa lihat kan kita lagi nelponan. Oh iya, benar juga ya. Video call. Video call ya. Oh video call ini? Iya. Kol goreng aja deh. Jangan. Tapi pesan. Nanti dia joget, yang bawah keluar. Oh oke. Ya bener. Saya sedia tiga loh. Sedia tiga ya? Cadangan kalau aku. Mau cara ganti ya? Iya. Baiklah, ya makasih ayah. Kita dulu dong. Apa lagi sih? Nih, buktinya ayah ngepen sama Via Valen, jangan bilang-bilang ayah. Iya, apa? Ayah tuh apa lagu-lagunya? Yang mana ya? Coba ya. Yang sayang opo kue krumu. Oh, gimana ya? Coba ya, dikit aja ya. Sayang opo kue krumu, jeri teatiku. Ya. Gua khawatir ya. Lagi keluar-keluar gitu ya. Kagak enak ya. Tapi... Ya ayah, mirip-mirip ya sama Dias ya. Jangan ya. Ya, dadah ya. Dadah biasanya cipika-cipika. Gini. Aduh. Kan jauh ya. Kan video call. Ini ada ayah disini. Ayah. Dorong. Dorong lagi. Udah. Nih, makasih ayah. Assalamualaikum. Bagus nih ayah di sini nih. Keluar keringet nih. Cepet sembuh kayaknya. Iya benar. Harus banyak ketawa juga umur ya. Umur gak ada yang tahu ya. Udah dua kali. Baru segmen satu dua kali. Kak Patra udah ngomong.